Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ucingku. Kembali lagi ya, gue bermain di game Hungry Shark World. Oke, selanjutnya kita akan memainkan hiu yang sangat-sangat tua, yaitu Ensign Megalodon. Ensign Megalodon ini merupakan leluhur dari Megalodon. Oke, jadi seperti apa sih Megalodon? Untuk yang teman-teman lupa, Megalodon itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Oh, ini zombinya ya. Nah, ini Megalodon, teman-teman. Ini Megalodon yang pertama, hiu yang pertama kita temukan di sini berupa hiu legendaris Megalodon. Terus lanjutannya yaitu Ensign Megalodon. Zombie Shark itu merupakan Megalodon yang berubah menjadi zombie, kemudian tulang-tulangnya keluar kayak gini ya. Wow, seram sekali, bro. Sekarang yang sangat-sangat tua yaitu Ensign Megalodon. Ensign Megalodon artinya Megalodon, leluhur Megalodon ya. The original apex predator. Wow, dari segi tampilannya ini sangat bagus, cigur sekali, guys. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini di bagian depannya ya. Wow, di dagunya, guys. Di dagunya ini banyak sekali duri-duri runcing ya. Wow, 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 wow. Terus giginya seperti biasa, tajam-tajam ya, seperti hiu. Di bagian sirip depan, di sirip depan itu terlindungi oleh sesuatu apa ya? Benda kuat, guys. Terus di bagian dari bagian depan sampai sirip atas sampai ke ekor belakang itu juga dilindungi oleh bagian keras ya dari hiu ini. Dan dari awal sampai ke belakang ada luka, teman-teman, ada luka yang memanjang ya. Wow, warnanya merah. Wah, gila cuy, keren banget. Tulang-tulangnya menonjol keluar. Ensign Megalodon, leluhur Megalodon. Harganya yaitu 5.000 per mutiara. Oke, kita beli, guys. Nah, ini dia Ensign Megalodon, sudah kita beli. Wow, ini dia hiu pertama kita yang model percobaan apa ya? Ya, seperti itulah, teman-teman. Ini hiu pertama kita. Hiu ini, jenis ini dapat menggigit dengan kekuatan yang sangat kuat sekali dan bisa melumpuhkan lawan dengan menggunakan gelombang petir. Wow, keren sekali, guys. Sangat berbahaya sekali. Ini dia untuk foto dari itunya. Oh ya, ya seperti itu. Oke, kita gunakan. Dan untuk questnya seperti biasa ada 4. Yang pertama, quest yang pertamanya yaitu dapatkan 50 juta dalam satu kali berenang. Yang kedua, memakan 50 ribu apapun yang bisa dimakan. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan 3 mega gold rush dalam satu kali berenang. Oh, easy sekali, guys. Easy sekali. Untuk sekelas hiu leluhur ini easy sekali. Oke. Kita pakai. Lanjutkan ke settingan pet-petnya ya. Seperti biasa, gue punya pet yang sangat gue sukai, yaitu si Chip Titan, ngapain ya? Chip, Bill, dan Trevor. Kenapa gue pilih si Trevor? Walaupun si Trevor ini tidak mempunyai kekuatan yang luar biasa, tetapi dia berani dalam menghancurkan ranjau-ranjau yang ada di laut. Jadi gue nggak terlalu pusing ya menghancurkan ranjau-ranjau ini. Oke, okay. Selanjutnya, gue bakalan pakai jetpack, Tesla zipper, thermal goggles, nggak pakai helikopter ya, sharkcopter gue nggak pakai. Lanjut lagi ke kostum. Wow, dia ternyata tidak punya kostum ya, guys. Oke, hey, untuk memulai Ensign Megalodon ini kita bakalan ke Arctic Ocean dulu, guys. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mulai ke Arctic Ocean. Kita sudah masuk ya. Nah, di Arctic Ocean ini kita bakalan mencoba kemampuan khusus dari apa ya? Eksperimen shark ini. Nah, ini kan wow! Beneran dong. Wow, gokil, gokil, gokil. Dia bisa nyembur, cuy. Wow, kalian lihat enggak? Itu beneran bisa nyembur, cuy. Gokil, gokil. Ternyata bukan bohongan, anjir. Ensign Megalodon ini ternyata bisa nyembur. Oh, kita sudah gold rush dulu yang pertama. Oke, gas dulu. Kita harus menyelesaikan satu quest dulu di sini, yaitu mengumpulkan 50 juta koin, guys, dalam satu kali berenang ya. Ini kemana, cuy?
Gua nggak paham rute di sini, cuy. Jarang main di sini soalnya. Oh, ubur-ubur merah masih nggak bisa dimakan ya? Emang beracun banget gitu ya? Harusnya enggak sih ya? Buset, banyak banget jebakan. Ya, kalau teman-teman bawa si Trevor langsung ditabrakin sama Trevor, bro. Wah, gila. Itu langsung dimakan, cuy. Apa namanya? Kapal selam langsung dimakan, cuy. Gila, keren banget. Ini udah penguasa rantai makanan tingkat 1, bro. Nggak ada lagi yang bisa memburu hiu yang kayak gini. Nggak ada yang bisa ngalahin, bro. Wah, ini udah muncul. Oh, dapat diamond. Nice. Oke. Masih aman, sekitaran sini masih aman. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Anjir, banyak banget. Sembur. Wow. Gokil, cuy, gokil. Sembur lagi. Anjir, kebanyakan main-main. Woi, ternyata kalau ada kapal selam, dia bakalan dikenain senjata pasifnya, cuy. Yaitu petir ya. Jadi si Ensign Megalodon ini bisa mengeluarkan petir, cuy. Kalau ada kapal selam ya. Terus gue juga bisa menyembur. Wow, keren banget, bro. Keren banget. Leluhur. Beneran, cuy. Langsung dikenain petirnya keluar sendiri dari si ini. Gue nggak tahu ya. Ini mungkin alat elektro itu, cuy. Yang gua bawa ya. Mungkin itu yang nyetrumin si kapal selam. Gua juga nggak paham ya. Asal pakainya aja, cuy. Ya udah, lanjut, baru 3 juta, cuy. Baru 3 juta, sedikit banget ya. Oh, Mega Godras. Baru Mega Godras. Ini yang pertama, bro. Mega Godras yang pertama, kita berhasil ya mendapatkan Mega Godras yang pertama. Oke, kita langsung aja sikat semuanya, sikat makhluk hidup yang ada di sini. Edible ya, dia menyebutkannya edible, berarti makhluk-makhluk yang bisa dimakan, bro. Easy sekali. Dihantem. Oke, di sebelah sini udah habis semua. Lanjut. Lewat udara, bro. Salah pencet. Lewat udara, lewat sini, bro. Nice. Burungnya banyak banget, jir. Gua harus ke ujung planet dulu, bro. Ujung peta, biar langsung ngebebannya enak banget. Nah, itu helikopter. Nice. Sembur, semuanya sembur. Nah, mantap. Sembur lagi. Wah. Segala sesuatu yang disembur oleh hiu ini langsung menghilang, bro. Ngeri banget. Ngeri banget ya sih. Ngeri dong ya. Sembur lagi. Oh, anjir. Telat, cuy. Nggak dapat nyembur dia karena dia sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh para teman-teman kita, bro. Oke, untuk khusus laut ini ya, teman-teman. Kalau ingin skornya gede, teman-teman harus mendapatkan waktu yang banyak ya di laut ini. Jadi di awal-awal emang sedikit, teman-teman ya. Jadi makin lama makin gede, cuy, nilainya di sini. Makin lama makin gede dan mendapatkan banyak skor. Itulah keunggulan dari laut ini. Arctic Ocean. Salah jalan, cuy. Gua menentang maut ini jalannya. Salah, menentang arus. Baru 8 juta. Buat yang baru tanya ya, teman-teman yang baru tanya, kenapa sih baru upload? Gua tugas luar kota, guys. Luar kota, nggak bisa bawa PC, cuy. Jadi ya libur lah, libur seminggu ya. Terus kapan upload yang War Polygon? Nanti ya, nanti. Gua memenuhi tugas ini dulu, tugas upload di YouTube dan tugas ini, anjir. Udah mau meninggoy.
Dan game ini udah kelamaan tertinggal, gua harus cepat-cepat menyelesaikannya supaya langsung fokus ke game yang lain dan lanjut lagi ke banyak judul game yang bakalan gua mainkan, bro. Nice, Godras. Sikat, sikat, sikat. Kenapa gua harus ke bawah ya? Padahal di atas lebih enak, cuy. Naik level. Oke, dapat apa tuh? C ya. Woi. Wow. Gokil, burungnya kemakan semua. Mentok, eh. Oke. Ah. Gua takut anjir sama bom. Eh. Beneran anjir. Woi, bom lagi. Gua takut anjir sama bom yang kayak gitu. Ngeri banget ledakannya. Kena. Oh my god. Oh. Langsung sekali sembuh, langsung hilang semuanya bom tersebut. Easy. Ini rutenya susah, bro. Gua enggak hafal. Aduh, langsung ada makanan itu lagi. Ah, racun. Oh shit. Tenang, gua punya diamond, langsung aja aktifkan. Nice sekali. Easy. Ya, yeah. Langsung darah pool. Ngecit anjir ini mah. Wow, dapat berlian. Mantap sekali. Dapat diamond. Lanjut makanin semuanya yang ada di sini. Makan semuanya, makan. Jangan lewatkan satu pun, guys. Oke, nice. Gua mendapatkan Godras. Sikat semuanya yang ada di sini. Wow, baru 9 juta ya. 9 juta, guys. 9 juta. Sangat mengecewakan sekali. Baru 9 juta, bro. Oh, ternyata bagian laut yang tadi ya belum dikunjungi gua, cuy. Oke, teman-teman, di sini mentok lagi. Oh my god, mentok terus. Hey, gua jadi keingetan, cuy. Main Resident Evil kayaknya rame deh. Tapi gua belum download gamenya. Nanti pakai emulator soalnya, cuy. Dan mau mencoba stick PS4 katanya bisa disambungkan dengan PC dengan menggunakan driver tertentu. Jadi gua tinggal colok, install driver dan mainkan gamenya. Nantilah gua bakalan coba, kalau bisa ya berarti asik, bro. Gua bisa main game PC pakai stick PS4. Asik banget, cuy. Nantilah ya gua coba. Kalian main-main game nostalgia kalaupun laku ya. Kalaupun gak laku ya, nanti gua ganti game lagi. Oh ya, gua berusaha bermain tanpa mod, cuy. Dan ini kayaknya pakai mod. Ya, supaya lebih cepat, cuy. Kalau nggak pakai mod, mati anjir. Sumpah mati. Lama. Ngumpulin 5000 per itu sangat lama sekali, bro. Gua banyak kesibukan, cuy. Ah, mampus. Saatnya menyembur. Hancur kalian. Oh, gua dapat text hungry. Wah, ini dia teman-teman. Ikan-ikannya sudah mulai bermunculan. Nah, ini dia, kita bakalan berpanen-panen ria di sini. Godras lagi. Sebentar lagi Mega Godras. Oke, 16 juta ya. Sangat. Ah, ini dia Mega Godras yang kedua. Oh, mantap sekali, mantap. Wah, hancurkan semuanya, makan semuanya. Ayo Megalodon, jangan sampai kamu kalah dengan keadaan yang seperti ini. Kau adalah penguasa dari lautan yang gelap ini, lautan Antartik. Oh shit, kenapa mentok? Megalodon tidak punya otak ternyata ya. Kan gua yang main. Kocaknya. Oke. Sekarang skornya 18 juta. Masih jauh ya menuju 50 juta. Oh, naik level, cuy.
18 juta cuy, berarti 18 juta sisanya berapa teman-teman? Ya, seperti itu. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Nice. Ternyata itu mengganggu kita banget cuy. Mana makanannya, mana? Aduh, oh my god, oh my god. Makanannya kok nggak ada-ada terus sih? Kok lama banget ya di sini ya? Nah, ini dia. Kena zap ya. Jadi dia pingsan. Kalau kena zap dari peralatan gua, dia pingsan lalu tidak sadarkan diri dan tinggal dicaplok cuy. Nikmat banget itu. Helikopter, helikopter. Oh, di atas banyak cuy. Wih, jetpack itu emang enak bro. Jadi terbangnya lurus ya. Oke, gue berhasil menghancurkan helikopter. Darah nambah langsung setengahnya, tapi langsung habis lagi guys. Sangat tidak seimbang ya. Gue di atas dulu, berseluncur di atas. Nah, di sini banyak sekali apa namanya, burung ya, burung. Teman-teman, kalau punya jetpack langsung aja ke atas atau pakai tools helikopter ya. Itu juga enak katanya. Gua nggak tahu sih. Bodoh amat lah. Tembak semuanya. Wow, nice. Godras lagi. Embat semuanya guys. Embat semuanya. Oke, 18 juta guys. Wah, sangat lambat sekali. Kok sangat lambat sekali ini progres di sini. Kenapa ya? Apakah gua harus ke sana lagi, guys? Aduh, gua kena racun lagi. Racun radioaktif, bro. Nah, itu orang-orang. Nice, mantap sekali. Sembur semuanya. Wow. Lagi. Sembur. Oke, jadi semburan itu menghancurkan semuanya, guys. Apapun ya, mangsanya, terus kapal selam, bom, terus apalagi ya guys, helikopter, manusia juga hancur kalau disembur ya. Sembur, wow, itu juga salah satu cara nge-cheat cuy. Yang nggak bisa dimakan juga bisa dihancurin bro. Keren banget. Oke, gua udah naik level lagi. Nggak tahu ini udah level keberapa. Lanjut. Oke, dapat huruf N. Tinggal satu huruf lagi. Huruf Y atau Y. Oke, guys, gua mendapatkan huruf lengkap di sini. Huruf Hungry. Jadi perkaliannya langsung ditingkatkan menjadi berapa ya? Sebegitulah ya. Sikat. Semuanya sikat. Anjir. Sangat menyebalkan cuy. Oh ya, untuk rekomendasi game yang teman-teman rekomendasikan di bawah di komentar juga boleh ya. Nanti gue juga bakalan mainkan game-game tersebut. Tapi nggak bakalan urut cuy. Urutannya nggak bakalan urut ya. Jadi bakalan di campur-campur kayak Bang Winda atau kayak Bang apa ya? Kayaknya kayak Bang Winda deh. Dia kan suka campur-campur video ya, streaming. Atau kayak Bang Miao Au cuy. Entahlah ya, gimana nanti aja. Oke, ini sudah masuk ke Godras yang ketiga. Ya pokoknya yang ketiga ini udah selesai ya, quest yang ketiga.
tapi buruk sekali guys. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Quest yang ketiga udah selesai, Multi Godras, apa ya namanya, gua bukan Godras cuy. Baru diselesaikan satu, indikator yang di sebelah kanan atas sudah menunjukkan angka 1, berarti ya salah satu quest sudah kita selesaikan guys. Oke guys, udah masuk ke 40 juta. Mantap cuy. Gua beneran seriusan ini menamatkan ke 50 juta poin. Nggak pakai bohongan ya. Oke, naik level lagi, naik level. Oh, Godras. Mentok lagi, anjir. Pak. Oke guys, ini dia hasil akhirnya, yaitu gua sudah mencapai 44.340.190 poin. Inilah skor tertinggi gua guys. Nggak bisa dilanjutin lagi memakai itu bro, apa namanya, memakai diamond. Gua nggak bisa lanjutin lagi. Jadi skor paling tinggi gua yaitu sih ya udah seperti ini aja ya. Padahal 6 juta lagi selesai cuy. Sangat disayangkan bro, sangat disayangkan sama sekali. Padahal 6 juta lagi gua sudah mencapai 50 juta dan menghancurkan rekor. Oke, ya sudah, tidak apa-apa, gua sudah selesai di sini. Quest gua juga bakalan gua beli. Nah, nice, complete ya, quest gua sudah complete. Dan yang terakhir, prove your strength, survive 5 minutes in extinction mode. Oke, nanti berarti gua bakalan di video selanjutnya bakalan bertahan di dalam mode kepunahan di game Hungry Sword menggunakan Hiu Ensign Megalodon atau Luhur Megalodon. Yo, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, and share, dan jangan lupa komen guys. Komen ya, kalaupun kalian sama memainkan game Hungry Sword. Terima kasih, sampai jumpa, see you di next video. Salam Ucinggu.